karena berkah udah pasti terasa banyak. Tapi banyak bisa terasa dikit tanpa berkah. Saya ulangi, dikit bisa berasa banyak dengan berkah. Banyak bisa merasa dikit jika tidak ada berkah. Gajinya ngojek, ngojek, kerjaannya ngojek, ya. Emang kerjaannya di pabrik, gajinya UMR. Berapa UMR sekarang? Berapa? 49. Nah, dia punya bini kagak kona'ah. Masya Allah, bininya. Arisan di mana aja ikut? Arisan di mana aja? Ikut. Bininya kurang tapi bisa nerima rezeki UMR. Akhirnya lakinya diseksa. Bilang, pulang kerja jam 5, lah kan masih banyak 6, 7, 8, 9 narik dah buat tambahan. Wah, lakinya diseksa suruh narik motor sayang-sayang, gojek berangkat lakinya gojek, ya kan? Bener, selama ngegojek dapat sehari dari jam 5, jam 6, 7, 8, 9 kemudian dapat gocap-gocap macam-macam dapat. Begitu dapat gocap atau cepet-cepet kali sebulan ke 3 juta girang banget bininya, biasa punya penghasilan 49 jadi 7 juta. Alhamdulillah, masuk bulan berikutnya lakinya tipes capean, capean udah biasa mulai suruh ngocek diseksa dia ya kan, ngomong jangan kepanasan bukan main, masuk dibawa ke Hermina. Sampai di Hermina, apa kata dokter, harus dirawat inap 3 hari. Sehari rawat inapnya 2 juta setengah, kali 3 jadi 7 juta. Setengah tekor apa enggak? Rasain lu laki lu mati-mati dulu. Nah, ini namanya bersumber karena enggak konak. Mau banyak tapi enggak berkah. Mendingan dikit tapi berkah. Tapi lebih enak lagi, udah banyak. Nah, itu.